Okay lah, Tama, dalam you punya wish list lah, kalau you boleh nak berhajat eh. Apa yang you nak sebenarnya berlaku dekat Malaysia ni untuk pastikan lebih ramai lagi anak muda belia kita libatkan diri dalam politik? Saya rasa dari segi wish list, mungkin pertama sekali adalah satu seperti saya cakap tadi, kita nak melibatkan atau kita nak integrate pengajian am atau syllabus-syllabus yang berkaitan dengan memahami kerajaan atau memahami sistem demokrasi negara, memahami polisi kerajaan yang syllabus tersebut dimasukkan atau di combine lah dalam pelajaran yang sedia ada, bukan sahaja limited kepada tingkatan 6 tapi semua tingkatan, because the reality is that semua rakyat Malaysia memang akan pergi ke sekolah kan. Maka cara yang terbaik untuk menyentuh anak muda atau menyentuh rakyat Malaysia secara keseluruhan adalah melalui sistem pendidikan negara. Itu satu. And of course, satu lagi yang penting adalah untuk untuk meletakkan perkara ini adalah suatu priority dalam pendidikan negara. Kerana this is the reality kan, kalau kita tidak letakkan pengajian tentang perkara ini sebagai satu perkara yang akan masuk peperiksaan, yang akan masuk SPM, akan masuk exam-exam lain, maka orang tak minat untuk belajar. Even cikgu sendiri pun dia takkan ajar. Zaman saya dulu, kalau buku teks sejarah, kalau ada 15 chapter yang akan jadi priority adalah yang berdasarkan soalan-soalan spot. So this is the reality of cara kita belajar dulu. Maka kerajaan atau Kementerian Pendidikan sendiri patut memberikan priority untuk membina modal insan yang memahami bagaimana negara berfungsi dan mementingkan peranan mereka dalam perkembangan negara. This is something that is so unbelievably important. Kedua adalah saya berharap bahawa wujudnya lagi banyak program atau lagi banyak resources. Saya rasa apa yang My Campus Radio adalah satu contoh yang bagus, di mana kita bawa perbincangan yang mungkin lebih lebih serius kepada anak muda. Saya rasa ML Studios is a very good example jugalah. Saya dah beberapa kali pergi atau buat video dekat ML Studios, dan itu adalah satu platform yang baik di mana kita boleh membawa isu-isu yang boleh cakap serius dalam cara yang mudah untuk memberikan introduction kepada anak-anak muda di luar sana. Itu satu perkara platform yang bagus jugalah. Dan pendapat saya adalah lagi banyak kira platform perlu lakukan perkara tersebut. Bagaimana kita nak perjelaskan satu topik yang sukar, satu topik yang complicated dengan cara yang mudah, cara yang boleh dihadami rakyat atau anak muda. So, tu dua perkara yang saya rasa very doable, very possible, dan antara wishlist saya untuk kita mencipta atau kita membina generasi baru yang lebih peka. So, maka kita jangan jadilah generasi TikTok. Kita jadi generasi anak muda yang lebih peka, generasi undi 18 yang lebih cakna dengan politik negara. That is saya punya wish list. Okay, so maksudnya dekat sini kita kena ada banyak platform, kena ada banyak production macam kita lah, Campus Radio, ML Studio. Mungkin ada production dekat luar yang lain pun nak involve juga untuk buat video ke kan, untuk Tarma and the team kan, untuk Undi 18. Sebab sekarang ni semua orang tengah duduk kat rumah tau. So macam betul, semua orang nak tengok video. Okay, so ya, Tarma and the team perlukan lebih ramai videographer, video editor semua untuk buatkan video untuk Tarma. Betul tak? Yes. Kalau ada siapa-siapa yang tolong, bolehlah bagi tahulah. Kita sedia.